Rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan pencuri dengan memecah kaca mobil di Jalan Soekarno-Hatta, Lorong Garuda, Alang-alang Lebar, Palembang, ramai di media sosial. Peristiwa terjadi Senin lalu saat pemilik kendaraan memarkirkan mobilnya untuk sholat di masjid yang tak jauh dari lokasi parkir. Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor, kemudian memecahkan kaca mobil korban. Pelaku membawa kabur handphone dan dompet korban yang ditinggal di dalam mobil. Kawanan pencuri ini sempat mengintip tiga mobil lain yang bersebelahan dengan mobil korban. Menurut korban pencurian di kawasan itu marak terjadi Salah satunya dengan pecah kaca mobil Pelakunya orang dua Orang dua uh, Itu korbannya informasi sih? jemaah pak Jemaah Sedang sholat Sedang sholat Jadi yang hilang apa aja jenis barangnya pak? Uh, tahun kemarin istas, Tas, tas dompet, sama HP Keadaan lagi sepi ya. itu, Tapi banyak mobil yang parkir pak ya? Mobil parkir banyak karena jamaah rami kan oh, Sempat dicek mungkin pelaku pak ya? Seluruh mobil kalau dari CCTV itu dicek semua kan. Diintipnya enggak? Diintipnya. Pencurian tersebut sudah dilaporkan korban ke Polsek Sukarami Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.